Jadi Hafsa Police Stadium. Tunggu sebentar. Swiss Actors, takut. Ongkos, ongkos, Park Road, Seaside Case, nearest car to proceed, Victor 63, location of a... Victor 63, your message received, control standing by, over. Siapa ada nampak ini kejadian? Saya tak nampak, Encik. Awak tak nampak? Tak ada. Siapa ada telefon polis? Saya. Awak telefon polis? Ya. Ada kenal ini orang? Yang kenal, mati? Saya punya kawan itu. Awak punya kawan? Ya. Tunjuk identiti kad. Mari polis station buat report. Apa-apa, saudari? Saya mau pakai sebuah bilik. Oh, bilik. Nanti ya, saya tengok dulu ya. Kebetulan ada sebuah bilik yang kosong lagi, saudari. Biarlah saya ambil bilik itu. Baiklah. Kamil! 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 Ya, Tuan? Tolong antarkan saudari ini ke bilik yang nomor 13 yang kosong itu ya. Baik. Tunggu dulu.
Dan ini kuncinya ya. Nanti saya ambilkan kopi dengan buku register ya, Cik, ya. Tak mau. Tolong jangan bikin apa-apa dengan saya. Mak saya lahirkan saya cuma satu orang. Tak lahir-lahirkan lagi. Alamak, dia tengok muka saya macam nak telan, tuan. Ngeri betul, tuan. Betul-betul ada hantu, tuan. Apa yang telah terjadi di sini? Dia kata di atas ada hantu, tuan. Betul, tuan, ada hantu, tuan. Hantu? Iya, tuan. Di mana dia? Di bilik nombor 13, tuan. Betul? Betul, tuan. Mari aku mau tengok.
Ini biliknya, Tuan. Apa semua orang suka mengganggu aku? Aku nak berehat pun tak boleh. Aku tidak nampak siapa-siapa di sini. Mana dia yang kau cakap tu? Tadi ada, Tuan. Tidak ada apa-apa. Berapa lama si Mati telah tinggal di rumah itu? Saya tidak tahu betul-betul berapa lama mereka yang tinggal di sana. Tapi selalu nampak mereka berdua. Adakah mereka daripada golongan orang yang baik-baik? Itu saya tidak tahu pula. Tapi selalu nampak mereka berdua kalau ke mana-mana. Adakah pernah saudara melihat orang-orang datang ke tempat itu? Orang lain saya tidak pernah nampak. Di mana saudara ada di waktu kejadian itu berlaku? Saya sedang berehat-rehat di bilik saya. Tiba-tiba saya terdengar suara orang memekik riuh rendah di jalan raya. Saya terus menjenguk dari jendela. Nampak orang ramai berkerumun di situ. Saya terus keluar nak melihat apa yang terjadi. Kemudian, apa yang saudara lihat di tempat itu? Saya lihat dua orang telah terbaring dan ramai orang berkerumun di situ. Apa tindakan saudara sesudah melihat kejadian itu? Saya terus telefon ke pejabat polis. Mengapa pula saudara begitu mengambil berat dalam perkara ini? Sebab saya adalah jiran mereka. Sebagai seorang jiran, saudara tentu banyak mengetahui tentang keadaan mereka, bukan? Tidak juga, Tuan. Sebab pagi-pagi hari lagi saya sudah pergi kerja. Dan balik ke rumah pukul 6 petang. Jadi saya tak berpeluang sangat untuk mengetahui hal mereka. Betulkah ini orangnya yang saudara lihat mati di tepi jalan itu? Ya, Tuan. Baik. 11:22. Saudara boleh pulang sekarang. Dan mungkin saya akan memanggil saudara sebagai saksi. Baik, Tuan. Saya sangat berduka cita dan minta maaf kepada saudara-saudara dan saudara-saudari di atas kejadian telah mengganggu kesenangan saudara-saudari di hotel. Itu tidak mengapa. Nanti kalau keadaan hotel Tuan telah aman semula, saya percaya semua perawat tidak akan melupakan hotel ini. Mudah-mudahan dengan keizinan Tuhan, hotel saya akan aman kembali. Dan saya harap kepada saudara-saudara dan saudara-saudari, jangan lupa tinggal di tempat ini. Ya? Tentu sekali. Selamat tinggal. Selamat jalan. Selamat tinggal. Selamat jalan. Selamat tinggal. Selamat jalan. Selamat jalan. Selamat tinggal, Jay. Selamat jalan. Sekarang apa lagi yang saya nak tangkap, Tuan? Ini semua sudah nasib saya. Di manalah saya nak bekerja lagi, Tuan? Kalau Tuhan izinkan, tak lama lagi kita semua akan bekerja semula di sini. Oh, iya. Nah, ambil gajimu, ya. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Selamat tinggal, Tuan. Selamat jalan. Balik, Mel. Saya sudah tak bekerja lagi, Mak. Kenapa pula begitu? Duduk, Mak datang kopi. Thank you.
Mak, mak. Hotel tempat saya kerja sudah ditutup, mak. Kenapa pula ditutup? Apa tak laku? Bukan begitu, mak. Hotel itu sekarang berhantu, mak. Berhantu? Mak. Hantu perempuan, mak. Saya nampak dengan mata saya sendiri, mak. Seram boleh tengok saya kalau saya teringatkan hotel itu, mak. Jadi kau takutkan hantu lah ni kau berhenti kerja? Bukan saya yang takut, mak. Semua orang dalam hotel itu pun takut juga. Tapi kau dulu yang lari sebelum orang lari. Tidak, mak. Saya lagi suka tinggal di sana. Tapi... kau memang penakut. Pasal itulah kau datang di sini. Saya bukan penakut, mak. Tapi kerana hotel itu berhantu, jadi orang yang menyewa di situ semua habis lari dari hotel lain, mak. Itulah sebabnya tuan manajer tutup hotel itu, mak. Hotel yang sangat meriah sekali sekarang menjadi sunyi sepi. Ah, bagaimana penyiasatan kau, Sid? Belum berhasil, tuan. Hah? Sudah 15 hari masa berjalan, tidak ada seorang pun yang betul-betul mengetahui perkara ini. Tuan, saya telah menyiasat ke sana kemari, tapi tak ada satu orang pun yang tahu bagaimana mereka telah jatuh dari rumah itu. Ada juga saya bertanya pada jiran dan sahabat handai si mati, tapi semua mereka mengatakan bahawa si mati tidak ada persilahan paham apa-apa. Kata mereka lagi, tuan, ini boleh jadi perbuatan penunggu rumah itu ataupun hantu, tuan. Hantu? Ya. Tak usah kau merepetlah. Siapa yang nak percaya itu semua? Ini mesti ada satu-satu sebab. Kalau tidak, masakan jadi hal ini. Kita mesti siasat perkara ini betul-betul. Saya telah menyiasat. Sama ada mereka mempunyai hutang di sana sini, itu pun tak ada, tuan. Aku harap perempuan itu tidak ada bermusuhan dengan sesiapa pun. Ya, sebab perempuan itu terkenal sebagai seorang siniwati. Kehidupannya pun makmur. Walau bagaimanapun, kita mesti menyiasat perkara ini. Kita tidak boleh diamkan begitu saja. Ya, tuan, ini memang sudah kewajiban kita, tuan. Saya keluar sekarang, tuan. Baik. Aku nampak kau tak senang hati, Min. Aku punya fikir lebih baik kau pergi ke surau. Kau bersihkan diri kau, kau sembahyang. Mudah-mudahan Tuhan tetapkan hati kau dan kau dapat pekerjaan yang lain. Baiklah, mak. Saya pun memang nak sembahyang ke surau, mak. Assalamualaikum, Kamil. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik, Sin. Kemana kau pergi lama tak nampak, Mes? Baik kerja, Sin. Oh. Jadi ini kau nak pergi sembahyang lah, ni? Ha, Sin. Aku datang sembahyang untuk mencari ketenangan hati dan nak menghilangkan ketakutan, Sin. Oh, kau takut hantu tu, ya? Ha, Sin. Ya, Mir. Aku pun ada baca suatu khabar tentang perkara itu. Tetapi, Mir, apa betul ke itu, Mir? Betul, Sin. Inspektor kau pun tahu juga, Sin. Oh. Apa yang betul-betul kau nampak, Mir? Aku tak nampak orang, Sin. Tapi bila aku masuk dalam bilik itu, kursi, meja, tilam, bantal, semua bergerak sendiri, Sin. Jadi macam mana kau boleh tentukan yang itu tu hantu? Habis, siapa lagi? Kau dengar, Sin. Ada seorang perempuan datang ke hotel tu. Dia sewa bed nombor 13. Jadi aku seperti biasa sajalah makan kopi dengan buku register. Tapi bila aku sampai dekat bilik dia, dia tidak ada, Sin. Jadi aku letak sajalah kopi tu atas meja. Sekali aku rasa macam satu benda menyambar cawannya aku bawa, Sin. Kemudian? Sekali aku tengok, kopi tu tuang sendiri. Habis cawan tu pun kosong. Kemudian aku tengok, kasut saja berjalan. Apalagi aku pun lari lintang pukang, terpekik-pekik, Sin. Mir, aku ingin nak tengok tempat itu lah, Mir. Sekarang mana boleh, Sin. Hotel tu dah tutup. Tapi kuncinya kan ada pada orang jaga tu. Iya. Ada-ada. Tapi aku takutlah, Sin. Kau jangan takut. Aku ada sama kau. Sebetulnya, Mir, aku sedang menyiasat perkara itu. Jadi, aku mau tahu sama ada cerita ini betul atau tidak. Kalau begitu, malam ini kita pergilah, Sin. Yalah, nanti kita jumpa sana lah. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar, Wak? Macam sekarang baik? Baik, Kamil. Apa khabar, Wak? Baik. Selama Wak menjaga-jaga di hotel ni, tak pernah ada hantu kacau-kacau sama Wak? Tak ada, Kamil. Tapi kadang-kadang di atas tu ada juga bising-bising. Tapi Wak tak pernah nampak siapapun. Wak, ini kawan saya, Encik Usin. Dia bekerja CID. Tapi saya ceritakan hal hantu ini kepada dia. Dia tidak percaya, dia tengok dengan matanya sendiri. Pasal itulah saya datang kemari, nak tidur di sini. Tidur sini?
Sebab Encik Usin ini sendiri nak tahu sama ada betul atau tidak cerita ini. Oh, begitu. Baiklah. Tapi awak ingat, jangan lari. Pasal itu, awak jangan khawatir. Awak ada kuncinya, awak beri sama saya bagi saya buka. Oh, itu bilik semua terbuka. Tidak ada berkunci. Saya pergi sekarang, awak, Ya. Yeah. Penakut saja. Mana ni? Pukul 12. Satu apa pun belum nampak lagi ni. Nanti lah sekejap. Kau tunggu sajalah. Kau dengar, Jamal? Tidak. Tidak? Tidak. Aku pergi tengok, ya. Kau tinggal sini, ya. Thank you.
Hendak menolong kau. Ceritakanlah kepadaku apa sebenarnya yang telah terjadi kepada diri kau. Jika kau perlu kepada pertolongan dan berkendakkan pembelaan, aku berjanji akan membela kau. Itu bukan urusan engkau. Aku sendiri telah membuat pembelaan. Musuhku sekarang telah terbunuh. Bolehkah kau terangkan siapa dia musuh kau itu? Aku akan menjawab pertanyaan engkau itu besok di pejabat polis. Tunggu aku di sana. Aku akan ceritakan satu persatu tentang hal diriku. Baik, aku percaya pada janji-janji kau. Aku akan tunggu kau di sana besok. Tapi bila waktunya? Besok malam. Terima kasih. Aku pergi sekarang. Sampai sekarang pun dia belum nampak datang lagi. Pukul berapa dia janji nak datang kemari? Tak ada pula dia berjanji pukul berapa dan datang, tuan. Lagipun waktu itu, tuan, saya lupa nak bertanya. Sebab dalam bilik itu terlalu gelap, tuan. Hantu itu, Sin? Saya tak nampak, tuan. Cuma suaranya yang saya dengar. Betulkah dia nak datang ke sini? Ya, katanya begitu. Cobalah kita tunggu di sini, tuan. Membuat pembelaan terhadap musuh saya. Dan saya datang kemari untuk menceritakan cerita saya yang ganjil itu. Apa dia kah orang yang saya tidak tahu, tuan?
Apa saudari kah yang telah berjanji hendak datang kemari? Iya, sayalah yang berjanji. Sebenarnya, saya adalah istri dari almarhum Cik Sudin, bekas manajer dan pemimpin sandiwara yang terkenal. Nama saya Kalsu. Saya ada mempunyai seorang anak perempuan. Dan keadaan hidup saya adalah senang dan mewah. Tetapi, dengan tidak disangka-sangka, perniagaan suami saya jatuh lesin dan sandiwaranya dibubarkan. Berapa lamakah kita nak hidup begini, Bang? Nampaknya sudah banyak surat-surat Abang kirim ke pejabat-pejabat. Tapi satu pun belum berjawab. Yalah, memang begitu adat dunia, Sum. Kalau sudah datang masa yang tak baik, semuanya membenci. Sahabat handai pun tak ingin melihat muka kita. Dan apa yang kita buat, semua tak kena. Tetapi, bila tiba masa yang baik pula, walaupun seseorang itu melakukan perbuatan yang salah, masyarakat tetap menjunjung tinggi padanya. Tak usahlah kau hiraukan sangat-sangat. Takkan begini selamanya hidup kita. Tentu ada masanya pula kita akan hidup senang semula. Sebab, kalau ada malam, sudah mesti ada siang. Bos. Encik Sidik tu surat. Terima kasih. Sama-sama. Ada berita baik, Bang? Nanti ku baca dulu. Pergi main-main luar, Bang. Baik, Mak. Abang dapat tawaran dari Singapura. Orang itu berkehendakkan sandiwara kita bermain di panggung dia dalam 4-5 hari ini. Baguslah, Bang. Terima sajalah tawaran mereka. Boleh. Tapi macam mana aku mau pergi? Uang tidak ada. Kau tahu sendiri yang kita mesti memberi cengkram kepada rombongan yang akan dibawa. Soal uang, tak usahlah Abang susahkan. Barang-barang saya yang ada itu boleh dijual. Kalau Abang sudah bekerja nanti, kita boleh beli lebih dari itu. Mengapalah pula barang-barang itu dijual? Hanya itulah saja pusaka peninggalan arwah ibumu, bukan? Benar, Bang. Ibu telah memberi barang-barang itu kepada saya. Sekarang barang-barang itu jadi hak saya. Kalau kita perlu sangat tidak menggunakan uang, kita jualkan ataupun kita gadaikan saja. Adakah barang-barang itu lebih berharga dari Abang? Aku mengerti, Sung. Tapi aku malu dan duka cita mengenangkan keadaanku sekarang. Karena aku kau menderita dan tidak sebahagia perempuan yang lain. Ya, seharusnya aku yang memberi dan tidak meminta. Sudahlah, Bang. Tak usahlah dikenang-kenangkan itu semua. Apa-apa barang kepunyaan saya sama juga seperti hak Abang sendiri. Apalah bedanya? Dan kalau kita ada rezeki nanti, kita boleh beli lebih dari itu. Sekarang Abang jawablah surat itu dan terimalah tawaran mereka, Bang. Ah, Sidik, apa mau? Ada barang sedikit, okey. Berapa? 300. Pasti boleh? Ah, tolonglah. Saya perlu mau pergi Singapura. Papa kan? Apa buat pergi Singapura? Saya bekerja di sana. Baguslah. Sebab Toke tahu sendiri, selama 7-8 bulan ni saya di sini tak punya kerja. Memang susah, Toke. Tak kerja memang susah. Betul. Wong ah. Ini sampan isu ya. Yang tahu dia. Oh. Cuma 300 ya? Ya. Hitunglah. Tak payah, saya percaya sama Toke. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. Sama-sama ya. Barang-barang sudah.
sendiri. Berapa, Bang? 300. Syukurlah. Aku cukup sedih karena tak dapat membawa kau bersama-sama Kusum. Itu tak mengapa, Bang. Abang pergilah dulu di sana. Tetapkan kududukkan Abang, kemudian baru saya datang. Tapi entah berapa lamalah nanti baru kita berjumpa. Tentu aku rindu pada kau dan Nur. Takkanlah sampai berpuluh-puluh tahun. Tak lama lagi kan kita akan berkumpul semula. Gambar ini kubawa, Sung, untuk kujadikan teman di malam sunyi. Dan akan kusimpan baik-baik sampai kau datang. Mana si Nur? Nur! Nur! Ya, Mak. Mari sini. Kau buat apa di sana, sayang? Kopi bapak. Oh, kopi bapak. Terima kasih nak ya, karena ini manisnya. Pandai dia. Sedap pula kopinya. Ah, marilah kita pergi. Ambil kotak biola tu. Naiklah semua dulu. Baik. Sun, tinggallah ya. Nanti sampai di sana aku kirim surat. Selamat jalan, Bang. Jangan lupa kirim surat ya. Baik. Ya. Tinggal anak ya. Baik, Pak. Jaga baik-baik anak. Tuan-tuan dan puan-puan, saksikanlah malam ini Rusnah dengan rakan-rakannya akan mempersembahkan satu tari istimewa. Terima kasih.
kuasaku maha kuasa. Hey, hey, hey. Dari sehari ke sehari, sandiwara yang dipimpin oleh suami saya mendapat pujian dan menjadi masyhur. Nama suami saya pun terkenal di kalangan orang ramai. Kemudian, teruskanlah lagi. Begitu juga dengan si Rosna, primadona dari sandiwara itu. Dia telah menjadi masyhur karena pandainya suami saya memimpin dan mendidik dia. Suami saya pernah juga mengirim surat dan uang belanja untuk saya dua beranak. Tetapi, tidak lama kemudian, saya tidak dapat apa-apa kiriman lagi dari suami saya. Itu pun saya tidak peduli. Karena saya pikir, tentulah dia sibuk dengan pekerjaannya. Encik Sidik bukan mensayang lagi pada kau. Apalagi yang kau tunggu? Cengkamlah dia betul-betul, jangan kau kasih lepas. Engkau tahu sekarang ya, tiap-tiap bulan dia mengirim uang, mengirim itu, mengirim ini kepada istri dia. Apa gunanya kau biarkan dia mengirim uang itu ke sana? Padahal dia cukup sayang pada kau. Apa macam aku nak buat? Sebab itu kewajiban dia mengirim uang kepada istrinya. Memang kau bodoh lah, Rus. Sekarang dia betul-betul tergila-gila dan terkejar-kejar dengan kau. Apalagi ikan sudah terlekat di mata kain, rentap sajalah. Ya, betul juga kata kau. Kalau kita ada uang, macam-macam kita boleh buat. Tapi kita kalau tidak ada uang, anjing pun tidak mau menengok kita. Ah, baru kau tahu. Sekarang ada lagi yang aku mesti kasih tahu dengan kau. Tiap-tiap bulan aku yang disuruh mengirim uang ke pesokis. Jadi daripada ini hari, aku mau kau jadi pesopis. Dia kasih aku kasih kau. Tapi bagaimana nanti kalau istrinya mengirim surat? Menerangkan yang dia tidak ada menerima uang? Ah, itu perkara senang. Nanti aku yang bertanggung jawab. Macam mana pula hal perempuan itu di sana? 2-3 bulan, bolehlah dia sabar. Masuk 6 bulan saja, sudah tentu dia pergi ambil pasar. Dia kawin orang lain. Waktu itu, Cik Sidik sudah termasuk dalam jerat kau. Tapi, aku jangan kau lupa. Kau kepunyaanku buat selama-lama. Dari mulai ini hari, kita jalankan rancangan kita. Bagus. Kebetulan dia ada panggil aku ini hari. Ini sudah tentu dia menyuruh aku mengirim uang ke pesopis. Sekarang kau bersiaplah. Ini ada datang menari tau. Biar aku pergi ya. Nanti kau tangkap bentar. Baiklah. Selamat siang, Cik. Ya. Lambat kau hari ini, Bakar. Susah dapat bas nih, Cik. Aku pun lambat juga nih. Maka budak-budak tuh ada rehasil hari ini.
Oh ya. Kirimkan uang ini 150 kepada istriku. Dan poskan sekali surat ini. Saya pergi dulu, Cik. Baik. Mak, bila kita nak pergi jumpa bapak, Mak? Nantilah. Kalau bapak kau sudah sediakan rumah, bolehlah kita pergi di sana, ya? Kenapa bapak tak sediakan rumah untuk kita, Mak? Dia banyak kerja barangkali. Lagipun, bukan senang nak cari rumah yang bagus-bagus untuk kita tinggal, Nur. Mak, habis sekarang bapak tinggal mana, Mak? Dia tinggal di hotel. Kenapa dia tak ajak kita? Dia tidak cukup duit agaknya. Sebab tinggal di hotel tu banyak belanja. Kalau tak cukup duit, kenapa dia kirim kita duit, Mak? Itu begini. Separuh dia bayarkan sewa hotel, separuh dia kirim pada kita. Kalau begitu, marilah kita pergi jumpa bapak, Mak. Tengoklah macam mana nanti, ya, Nur. Aku fikir tentu bapak kau setuju. Kau, Rusna. Kau pun lambat juga. Ya, baiklah kita sama-sama. Baiklah. Alangkah gembiranya hatiku dapat berjumpa dengan kau. Seperti sekarang, Nirus. Nasib saya lah yang bertuah dapat berjumpa Cik Sidik. Kalaulah selalu dia serapat mengambil Cik Sidik. Alangkah baiknya. Lebih baik jangan. Ada tempatnya kita nak berjumpa lagi. Tempat tu tak payah. Kalau sudah saya sekata, datang sajalah ke rumah saya. Iyalah. Aku akan datang ke rumah kau. Tapi aku harap jangan pula ada siapa-siapa di sana. Siapalah yang datang di sana? Kalau tak ada si Bakar saja, itu senang saja saya halaukan kalau Cik Sidi ada di sana. Kalau begitu lepas latihan nanti, aku datang ke rumah kau. Makan sekali dari sana. Ah, tak usah buat susah-susah. Apalah yang susahnya? Saya lebih suka lagi. Betul. Betul. Suka hati kau lah. Berapa dah ni? Rusna nampaknya lambat. Ini yang baru. Ah, sudah siap semua? Ah, sediara. Beratu. Beratu aku bilang macam ini. Ha, sama-sama. Yang ini yang angkat tangan. Coba. Oh, yang begini. Ha, ya. 1, 2, 3. Ha, 1, 2, 3. Ha, bagus. Begini ya. Semua ambil tempat masing-masing. Siap lekas. Musik sedia. 1, 2, 3, 4. Apa bagaimana kasih kau tu salah? Terus kasih tahu dia tu salah selalu. Berhenti. Galo, berapa hari kau ini sudah belajar? Mana pikiran kau ini sekarang? Melayang kemana? Terus tengoklah. Dek. Oh, Bakar, sudah kau kirim uang itu? Semua saya sudah kirimkan, Ji. Ah, baguslah. Duduk atas itu. Baik, Ji. Nah, siap sekarang. Jangan salah lagi. Nah, sekarang bermain dengan musik sekali.
Sedia musik. Satu, dua, tiga, empat. Kau tidak akan susah, Rus, selagi aku berada di sampingmu. Aku akan membuat kau girang dan gembira selalu. Asal kau jangan curang terhadapku. Itu sudah tentu. Karena Cik Sidik, saya menjadi musuh. Takkanlah pula saya akan berlaku curang. Dan saya akan menjadi kepunyaan Cik Sidik untuk selama-lamanya. Itulah yang ku mau. Dan karena kau, aku tak jadi membawa istriku kemari. Baguslah begitu. Lagipun tidak ada artinya cinta sayang kita kalau istri Cik Sidik ada di sini. Betul, betul. Karena dia, sudah tentu kita tak merasa bahagia. Oh ya? Dan saya pun tidak suka orang lain mengambil Cik Sidik dari saya, walaupun istri Cik Sidik. Aku pun bukan bodoh. Sebab itu aku kirimi dia belanja tiap-tiap bulan, supaya hidupnya di sana jangan susah. Bagaimana kalau dia datang kemari dengan sesuka hatinya sendiri? Ah, takkan dia datang. Sebab aku belum dapat rumah lagi di sini. Sudah tentu dia menanti-nanti kedatanganku untuk menjemput dia. Memang Cik Sidik cukup pandai. Dan saya pun tidak mau melepaskan Cik Sidik kemana-mana lagi. Saya mau Cik Sidik selalu ada di samping saya. Si Bakar datang barangkali. Oh, Bakar, Cik Sidik. Masuklah. Terus, biarlah aku pergi dulu. Si Bakar pun ada untuk menemani kau. Nak kemana, Cik Sidik? Pulang. Lekas sekali, Cik Sidik. Banyak kerja, Kak. Maukah saya temankan? Terima kasih. Tinggal, ya. Baik, Cik Sidik. Selamat jam, Rus. Kira kau sudah mengenal? Sudah tentu. Mana boleh lepas lagi. Sekarang dia sudah di dalam genggamanku. Bagus. Kejam betul perbuatan mereka. Mereka telah merosakkan kehidupan kau. Cerita saya belum lagi habis. Dengarlah. Siang berganti malam. Dan malam berganti siang. Saya dan anak saya menanti-nanti. Tetapi surat dan uang tidak juga tiba. 6 bulan telah berlalu. Dan berita tentang suami saya tidak juga saya ketahui. Hingga uang belanja hari-hari pun sudah tidak ada. Hanya yang tinggal sebuah rantai leher dan sebentuk cincin. Jadi pada suatu hari saya telah mengambil keputusan. Thank you.
melihat keindahan alam yang diciptakan Tuhan. Nikmatnya dan hikmatnya sama kita merasa, sungguh meresap dalam jiwa. Ramai-ramai kita lah menari, ramai-ramai kita hibur hati, menarikan suatu tarian Melayu yang asli. Sudah jadi pada bapak kau, Nob. Duit tak ada, surat dia tidak kirim. Bapaknya dia sudah lupakan kita tak, Mak? Tidak, dia takkan lupa sama kita. Aku bimbang kalau dia sakit. Kalau dia sakit, mesti ada orang yang tahu. Ya tak iya juga.
Kenapa dia diamkan diri di sana? Sekarang aku tidak berduit lagi. Marilah, Mak, kita pergi tengok Bapak. Kita tidak pergi ke sana, perlu menggunakan duit. Ini siapa, Mak, nak buat? Entahlah, Nur. Kita tunggu sajalah, nak. Mudah-mudahan nanti dia kirim kita duit. Sudah, mari kita tidur. Apa mau? Saya mau 200, Tauke. Ya? Ini surat, ya? Terima kasih, Tauke. Sama-sama, ya. Sekarang Kak bagus. Macam biasa. Sekarang Kakak datangi nak mengadu hal Mida. Betulnya sekarang Kakak tengah susah memikirkan hal abang kau tentang pekerjaannya. Mida dengar dia sudah pergi ke Singapura. Dia sudah dapat kerja yang bagus, kan? Iya. Memang dia sudah pergi. Itulah yang jadi Kakak susahkan. Susahkan apa? Pasal dia jauh daripada Kakak. Bukan itu saja. Sudah 6 bulan, Kakak tidak dapat kabar dari dia. Surat pun tak ada. Duit pun dia tidak kirim. Kakak nangis? Apa yang dinangiskan? Mari kita masuk. Marilah. Duduk, Kak. Sudahlah, Kak, jangan menangis. Memang nasib perempuan serupa saja. Selalu disia-siakan oleh laki-laki yang tidak tahu tanggung jawab dan simpan rasa. Entahlah, Dek. Mengapa nasib Kakak jadi begini? Kakak cukup merasa bangga mendapat dia menjadi suami Kakak. Tingkah laku dan budi pekerti sangat baik terhadap Kakak. Tapi sekarang begini pula jadinya. Jadi apa pikiran Kakak sekarang? Kenapa Kakak tidak menyusul dia ke sana? Inilah sebabnya Kakak datang kemari. Kakak sudah mengambil keputusan untuk mencari dia ke sana. Barang-barang kemas Kakak sudah pun Kakak jualkan untuk tambang belanja Kakak. Tapi Kakak tidak dapat bawa Nur pergi bersama. Kakak tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan Kakak. Maklumlah, Jau. Jadi bolehkah Kakak tinggalkan Nur di sini? Bolehkah Hamidah tengokkan Nur sampai Kakak balik? Kenapa pula tak boleh? Dia pun bukan orang lain. Serupa juga macam anaknya sendiri. Sekarang ini tak usahlah Kakak susahkan. Biarlah saya jaga. Pergilah, Kak. Tuhan akan beserta Kak. Terima kasih, Hamidah. Nur tinggal sama maksinya, ya, nak. Mak pergi dulu. Nur tak usah nangis, nak, ya. Mak pergi tak lama, Nur. Mak! Mak, ayah tinggalkan Nur, Mak. Biar pergi sama, Mak. Mak pergi tak lama, sayang. 2-3 hari nanti Mak balik. Nur duduk saja sama maksinya, ya, nak, ya. Jangan nangis, Nur. Jangan nangis. Jangan nangis, Nur. Mak! Mak! Jangan nangis, Nur.
kita masuk ya. Taksi kosong. Bahagia Hotel? Ya. Oh ya. Dari sini, dari jalan terus, nanti di sana ada satu simpang. Kemudian dari pusing ke kanan. Lebih kurang dalam 5 ela. Itulah Bahagia Hotel. Terima kasih, Encik. Sama-sama. Maaf, saudara. Ya, ada apa? Bolehkah saya tumpang tanya? Boleh. Encik Sidik, ada tinggal di sini, tak? Encik Sidik? Awak siapa? Saya istrinya, Encik Sidik. Oh, istrinya. Dia baru saja pindah. Pindah? Ya, baru 2-3 hari. Di mana dia pindah? Saya pun tak tahu ke mana dia pindah. Tinggal ya. Ros! Ros! Ada apa, Bakar? Habis kita berantakan kali ini. Kenapa? Istrinya Encik Sidik ada di sini, nih. Mustahil dia ada di sini. Betul, dia baru berjumpa dengan aku dekat Bahagia Hotel. Dia bertanya di mana bilik Encik Sidik. Aku tumbirkan dia Encik Sidik pindah dari situ. Itu kau jangan susah. Kau lepaskan dengan aku. Aku tahu apa nak buat. Tuan. Ya, ada apa-apa perlu, saudari? Bolehkah saya tumpang tanya? Boleh. Di mana bilik Encik Sidik? Encik Sidik? Nomor 5. Itu dia biliknya, yang di sebelah hujung. Terima kasih, Tuan. Sama-sama. Saya suka kalau ini hari tidak ada latihan menari. Kenapa pula begitu, Ros? Karena saya hendak berdampingan saja dengan Cik Sidik di sini. Jangan begitu. Kerja jangan diabaikan. Aku kan selalu ada di samping kau. Apa yang kau khawatir? Nanti selepas kita berlatih, marilah kita balik sama-sama kemari. Seorang pun tak ada yang mengganggu kita. Kalau begitu, kita pergi lambat-lambat sikit lah ya. Kita bolehlah lambat-lambat. Tapi kawan-kawan kesian. Kalsum! Bila kau sampai? Tak usah abang tanya. Begini rupanya kehidupan abang yang barunya. Sehingga lupa kepada anak dan istri yang telah lama menanti dan merindukan abang. Aku tak pernah melupakan kau, Sun. Ini Rusna, prima dona dari sandiwara yang kupimpin. Saya telah dengar dengan telinga saya sendiri. Tak usahlah abang tak menunjukkan kebenaran abang. Saya tak sangka selekas itu abang melupakan saya dan anak. Barang-barang saya hampir semua saya jual untuk abang mencari pekerjaan. Tetapi inikah balasan abang kepada saya?
Bukan begitu. Jangan kau menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadapku. Ini sebab yang menjadikan abang tidak mengirim surat dan uang belanja selama 6 bulan kepada saya. Mana boleh. Tiap-tiap bulan aku kirim uang dengan kau dan surat pada tiap-tiap minggu. Tapi selama 6 bulan ini, satu apapun saya tidak terima. Hingga masa saya nak datang kemari, saya terpaksa menjual barang-barang saya yang hanya tinggal itu saja. Si Bakar tak kirim kau uang terus. Jangan tanya saya tidak tahu apa-apa. Aku tak pikir si Bakar akan berkhianat padaku. Ini sudah tentu ada apa-apa di sebalik perkara ini. Sudah, Bang. Tinggalkan dulu perkara ini. Marilah kita pulang ke kampung sekarang. Anak abang sedang menanti-nanti kedatangan abang. Cik Sidik tidak boleh pergi. Pasal apa pula? Pasal dia kepunyaanku. Tetapi, tidakkah kau tahu bahwa kau sedang berhadapan dengan istrinya yang halal? Saya tahu. Tetapi apa bedanya? Kalau Encik istrinya, saya juga bakal menjadi istrinya. Dan saya pun ada berhak atas dirinya. Kau hanya mementingkan kesenangan kau. Tetapi kau tidak sedar yang kau telah menjadi perosak rumah tangga yang telah kudirikan selama 8 tahun. Hingga aku ada mempunyai seorang anak perempuan yang berumur 7 tahun. Tidakkah perbuatan Cik serupa juga? Dan sekarang, bukankah Cik cuba nak merosak kehidupan saya pula? Bagaimana, Pak? Saya tidak mau cakap banyak sekarang. Abang mau kembali kepada anak istri? Atau abang mau mementingkan kesenangan abang? Abang tak mau ikut saya? Lupakah abang kepada anak abang? Dia tak akan pergi. Dan saya juga tidak mengizinkan. Mengapa kau cakap begitu terus? Sebab saya berkehendakkan Cik Sidik. Dan saya tidak mau Cik Sidik meninggalkan saya. Tapi aku tak mau merosakkan hati istriku. Dengarlah cakapku, Sum. Aku tak pernah melupakan kau. Dan jangan kau percaya cakap si Rusnah itu. Apa? Jangan percaya? Jikalau tidak ada apa-apa antara abang dengan dia, takkan ada berani mengeluarkan perkataan yang serupa itu kepada istri abang. Dia dan aku hanya sahabat. Tidak lebih dari itu. Tapi aku pun heran, mengapa si Rusnah boleh bercakap begitu? Tak usahlah abang berusaha. Kita sesama manusia, Bang. Saya sedikit pun tidak menyangka yang abang membiarkan saya dan anak menderita. Uang belanja abang tidak kirim. Surat pun tak ada. Tapi tiap-tiap bulan aku kirim kau uang, Sum. Dan surat pada tiap-tiap minggu. Jadi kemana perginya? Selama 6 bulan yang kebelakangan ini, satu apapun tidak sampai ke tangan saya.
Betulkah cakap kau ini, Sun? Si Bakarlah selalu yang kusuruh mengirim. Ada kapan terima surat risetnya? Tak ada. Sebab aku percaya kepadanya. Jadi surat-surat resip itu aku tak minta. Itu semua kesalahan Abah. Anak istri Abah tinggalkan. Abah bercinta-cinta pula dengan perempuan lain. Sehingga Abah terlupa kepada kewajiban Abah terhadap anak dan istri. Tidak, Sun. Aku tak pernah melupakan kewajiban. Nanti aku akan buktikan segala kebenaranku. Ini sudah tentu si Bakar yang telah menghabiskan uang itu. Sekarang aku mau cari dia supaya bersemuka dengan kau. Jangan! Kalau Abang suka mengikut saya tidak suka Abang jumpakan saya dengan siapa-siapa. Dan saya tidak suka Abang pergi di sana. Tapi aku mesti mau tahu kemana perginya uang itu. Jangan pergi! Orang-orang itu semua bukannya orang baik-baik. Aku mesti pergi. Sekejap aku balik. Jangan pergi, Mas! Jangan! Bakar, tadi istri Cik Sidik datang tau. Dia tak sini lagi? Habis? Dia ajak Cik Sidik pulang ke kampung. Tapi aku tak kasih. Cik Sidik mana? Bila aku tak benarkan dia pergi, istrinya menangis. Terus keluar. Cik Sidik marah pula dengan aku. Dia tinggalkan aku, dia ikut istrinya. Pedulikanlah uang yang kita gasak dari dia. Sudah cukup untuk kita hidup berdua. Kalau dia nak ikut istrinya, biarlah dia merambus. Kau sekarang sudah terkenal. Di mana-mana kau senang boleh dapat uang. Apa yang kususahkan? Itu memang betul. Tapi yang bagusnya, kalau dapat, kita singkirkan istrinya. Cik Sidik, dia kan ada tinggal di sini. Tak payah. Aku sudah tahu budi pekertimu berdua. Ini rupanya rancanganmu. Bakar, aku cukup percaya dengan kau. Tapi inikah balasan kau? Uang beberapa kali aku suruh antar kepada istriku. Satu sen pun rupanya kau tak kirim. Mana itu uang? Balikkan dengan aku semua. Uang apa? Tanya dari sini, Cik. Semua saya sudah kirimkan pada dia. Sudah. Tak usah kau hendak menegakkan benang yang basah. Istriku sudah ada di sini. Ada di sini? Ya. Jangan Cik nak menggertak-gertak saya. Apa gunanya aku nak menggertak kau? Memang dia sudah ada di sini dan tinggal di Cincin Hotel. Dia telah menerangkan padaku. Selama 6 bulan, 1 sen pun tak pernah diterimanya uang itu. Kalau begitu dia bohong. Kalau dia bohong, mana itu resip? Saya sudah kasih sama Cik semua. Kau membohong pula dengan aku, ya? Penipu. Oh. Kau pun satu. Kau pikir kau boleh terlepas dari tanganku? Bohong. Buat ni, apa kita nak bikin sekarang? Kau jangan khawatir, aku telefon istrinya. Kalau istrinya datang nanti? Aku tahulah, kau tunggu saja di sini. Aku pergi, ya. Tolong sibuk telefon. Hotel, tolong panggil itu satu orang nama Kalsum. Ya, saya mau cakap sama dia. Apa khabar, Cik Baga? Khabar baik. Sibuk nama? Tak ada. Macam mana sini warna? Bagus. Saya jalan dulu, Cik Baga. Baik. Ya, Cik Kalsum, ya? Tolong datang ke Bahagia Hotel. Cik Sidik perlu nak berjumpa. Sekarang juga. Ya, ya, ya. Lagi istrinya datang. Mari ikut aku. Siapa sebenarnya pembunuh?
Jadi maksud saudara hendak menerangkan yang saudara tidak dapat menahan perempuan itu? Ya, Encik. Saya coba menahan dia. Tapi bila dia mencabut pisau, saya pun undur keluar. Bolehkah saudara terangkan bagaimana mulanya mereka boleh jadi bertengkar? Puncanya ialah karena uang. Perempuan itu mengatakan dia sudah berapa lama tidak menerima uang. Kemudian, Cik Sidik naik marah. Dia tempelinkan perempuan itu. Itulah puncanya pertengkaran. Betulkah semua keterangan yang diberi oleh Cik Bakar ini? Terus? Ya, benar semuanya, Tuan. Berapa lamakah Cik Sidik sudah tinggal di hotel saudara? Lebih kurang 6 bulan lamanya. Bagaimana tingkah lakunya? Tingkah lakunya baik. Adakah saudara tahu sebanyak sedikit tentang perempuan itu? Tidak. Pertama kali saya melihat dia ialah di waktu pagi, sebelum kejadian itu berlaku. Kemudian dia menuju ke bilik itu. Tak lama selepas itu, dia pun keluar. Kemudian Cik Sidik mengikuti dia. Jadi, bilakah Cik Sidik balik semula ke hotel itu? Lebih kurang 20 menit selepas Cik Bakar datang. Setengah jam kemudian, perempuan itu datang balik. Tak lama selepas itu, saya mendengar suara orang menangis. Dan Cik Bakar pun menjerit minta tolong. Saya pun berlari menuju ke bilik itu. Di situlah saya tengok Cik Sidik dan perempuan itu terbaring dengan berlumpuran darah. Di mana pisau itu? Di dalam tangan perempuan itu. Betulkah keterangan saudara? Ya, betul. Baik, kalau begitu sekarang saudara semua boleh pulang. Terima kasih. Terima kasih, Cik. Terima kasih, Cik. Syukur kita sudah terlepas daripada balak. Polis pun tidak menaruh syak kepada kita. Dan keterangan-keterangan dari si manajer itu banyak menolong kepada kita, ya? Ya, itu semua rancangan dari aku. Dan aku telah susun dengan cukup teratur. Sekarang aku mau aku punya upah pula daripada kau. Mari. Bakar, aku pikir lebih baik kita pindah dulu dari tempat ini. Sebab aku rasanya tak sedap saja. Macam ada orang ikut aku. Lagipun, orang-orang di sini semua kenal kita. Oh, itu tak susah. Kita boleh sewa rumah lain. Sebab sekarang pun kita sudah mampu menyewa rumah yang cantik-cantik. Semua orang sudah terharu melihat kesenangan yang palsu, mengikutkan hawa nafsu sehingga terkorban dan tertipu. Marilah bersama mencari bahagia supaya kita hidup senang di mayapada. Marilah bersama mencari bahagia supaya kita hidup senang di mayapada. Rasa hilang setiap masa, andainya hajat telah tercipta. Biarpun menanggung siksa, namun hidup tetap bergembira. Idaman seluruh manusia, walaupun berupa tipu daya, tapi senang hati mendapatnya. Semua orang sudah terharu melihat kesenangan yang palsu, mengikutkan hawa nafsu sehingga terkorban dan tertipu. Marilah bersama mencari bahagia supaya kita hidup senang di mayapada. Marilah bersama. Don't die.
Andainya hajat telah tercipta, biarpun menanggung tita, namun hidup tetap bergembira. Biarpun menanggung tita, namun hidup tetap bergembira. Amboi hebatnya. Baru balik ya? Janganlah marah. Berapa lama aku sudah tunggu kau? Kau selalu mungkir janji. Bukan aku mungkir janji. Aku singgah beli buah-buah ini. Sebab itu aku terlambat. Memang ada saja alasan kau. Kau tahu ini aku belikan untuk kau. Itu pun kau bilang aku pelupa. Tengok. Cantik betul bakarnya. Biar aku pakai ini malam. Pakailah. Itulah cerita saya. Jadi sekarang baru tuan-tuan tahu kedudukan cerita saya yang sebenar, bukan? Ya. Sekarang baru saya tahu. Kalau tidak, saya masih keliru lagi. Itulah sebabnya saya datang kemari menerangkan hal ini satu persatu kepada tuan, supaya tuan tidak payah lagi menyiasat ke sana kemari. Ya. Kau telah dapat membuat pembelaan, tapi orang-orang takkan percaya. Kalau mereka mendengar cerita ini, mereka akan ketawakan polis dan menyangka polis tidak cukup bijak untuk menangkap pembunuh. Dia sudah hilang, tuan. Ya, perkara yang seperti ini tidak dapat sesiapa pun mempercayai kalau mereka tidak melihat dengan sendiri. Ya, memang benar, tuan.